kalau kita libatin Allah dari awal, itu gampang urusan kita. Masalahnya kita gak mau ngelibatin Allah kecuali udah kalau udah mentok. Itu masalahnya. Kalau udah mentok baru, ya Allah, ya Allah. Allah juga ngasih waktu. Kenapa ngasih waktu? Karena Allah ingin ngasih kita pelajaran supaya kita lain kali bisa lebih bijak untuk melibatkan Allah. Coba libatin Allah itu jangan pas mentok doang. Walaupun tetap kemana lagi kan kalau gak Allah ya. Mentok-mentok juga walaupun dari awal kita gak ngelibatin Allah. Mentok-mentok juga kemana lagi tempat kita berlari kalau bukan kepada Allah. Ilaika anabna wa ilaikal masir. Kepadamu ya Allah kami kembali. Cuman lebih kerennya lagi itu bukan pas mentok ngelibatin Allah. Dari awal kita memilih jalan udah ngelibatin Allah. Allah yang mana nih? Tanya dulu sama Allah. Terus tahu jawabannya gimana Ustaz? Baca firmannya. Gak ngerti Ustaz. Baca hadisnya. Gak ngerti juga Ustaz. Istisyarah, istifta, minta pendapat para ulama yang mengerti ayat Allah dan hadis Rasulullah. Jangan putuskan sendiri. Karena kalau kita memutuskan sendiri dan kita gak paham, berarti kita tidak melibatkan Allah dalam pilihan hidup kita. Dan nanti kalau ada masalah, susah mau minta tolong sama Allah. Dari awal tuh udah ngelibatin Allah. Tanya, yang mana nih yang Allah suka? Pekerjaan, jodoh, perbuatan, apapun lah pokoknya, minta pendapat Allah. Kita pengen mengubah cara hidup kita, tanya yang mana yang baik nih, model ini atau model yang itu, tanya kepada Allah, libatin. Dan gak usah khawatir, jadi kalau kita udah pilih pilihan Allah, lalu kita istighosah kepada Allah, masih ada rasa galau, gak usah khawatir, lewatin aja, jalanin aja terus. Karena galau itu tidak muncul dari kita, tapi muncul dari si dia. Siapa si dia teh? Minal jinnati wan nas. Khannas yang suka yuwaswis. Dia suka bikin kita galau emang. Jadi kalau udah galau, sana lo. Bikin galau aja gitu. Cara bilang sana lo nya gimana? A'udzubillah minasyaitan rajim. Jadi terjemahannya sana lo gitu. Udah pergi aja sana, gak bakalan berhasil ngegalauin saya. Jadi intinya apa? Kalau terjadi waswasa, gak nyaman karena kita udah pilih jalan Allah. Karena jalan Allah itu gak akan mudah, tetapi ujungnya pasti bahagia. Sedangkan jalan setan tuh kelihatannya tuh kayak keren banget, padahal ujungnya itu adalah sengsara. Kita pilih ini jalan Allah dari awal. Makanya nanya dari awal, ini nyari apa nih? Nyari akhirat atau nyari dunia? Nyari keridhaan Allah atau nyari hawa nafsu? Kalau yang kita cari itu Allah, udah jalanin aja. Gak mungkin Allah ngecewain, pasti. Cuman agak sedikit berlikaliku, tak apalah. Ya, sedikit ada masalah di jalan, biasalah itu. Yang penting jalanin aja terus.